Petugas BNN Provinsi Bangka Belitung menangkap kurir narkoba di pelabuhan Tanjung Gudang Beliau, Kabupaten Bangka. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan lebih dari 3 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi. Tim gabungan BNNP Bangka Belitung, Polda Babel, Bea Cukai, dan KSOP menangkap dua orang kurir narkoba yang baru saja turun dari kapal penumpang di pelabuhan Tanjung Gudang Beliau, Kabupaten Bangka. Dari tangan keduanya diperoleh narkoba jenis sabu seberat 3,6 kg dan 5 butir pil ekstasi. Narkoba tersebut diduga diperoleh dari Batam yang dibawa melalui jalur laut dan akan diedarkan di wilayah Bangka Belitung. Petugas juga menangkap dua kurir lainnya dengan barang bukti 3,9 kg sabu. Seluruh barang bukti yang disita dari empat kurir tersebut 7,5 kg sabu dan 5 butir pil ekstasi. Sebagian besar sabu disimpan dalam kemasan teh Cina. Untuk mengelabui petugas, para pengedar menggunakan kantong berlogo perusahaan pengiriman surat dan paket. Barang buktinya ada narkotika jenis sabu dan ada barang bukti ekstasi. Ini berkat pengungkapan kerjasama BNN dengan unsur Polda, unsur Bea Cukai, unsur KSOP, unsur bandara. Para pelaku kini ditahan di tahanan BNNP Bangka Belitung dan terancam hukuman mati. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews, melaporkan.